adik-adik, mari kita belajar mengenal virus corona. Ini adalah virus corona. Ukurannya sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatnya. Virus corona suka sekali menempel di telapak tangan dan benda-benda sekitar kalian. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh. Saat virus corona masuk ke dalam tubuh, dia bisa membuat kita sakit tenggorokan, batuk, demam, sesak nafas. Kamu harus melakukan cara ini agar virus corona tidak berada di tubuhmu. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Berolahraga rutin di rumah. Pakai masker saat keluar rumah. Jaga jarak dengan orang lain. Kamu bisa tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kegiatan yang bisa dilakukan saat di rumah: salat, mengaji, belajar. Permainan yang bisa dilakukan di rumah: bermain puzzle, bermain maze, seluncur bola, panah stick es krim, mengenal jarum jam, berhitung dengan stick es krim, domino stick es krim, menyusun stick es krim, ular tangga, membuat bangun datar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa segera beraktivitas seperti dulu saat corona belum ada. Amin.